Bang, buat nggak boleh lihat der, kalau ketemu videonya mundur. Dari Kang Report. Hah, sepertinya tantangan kali ini juga lumayan sulit ya. Saya tahu, saya bilang di episode sebelumnya tantangan itu terlalu easy. Tapi, yang bener aja lah. Ini saya baru mulai juga langsung injek dirt nih. Oke, saya langsung buat aja lah. Dilarang menyentuh dirt. Perang sama 100 villager sampai sortnya selesai. Bisa gak kak? Dari Lia Sylvia. Oke, saya udah menyiapkan 100 lebih villager untuk kita bantai. Sebelum itu, bung. Ini untuk cadangan. Oke, kita pasang pengaman dulu. Bum. Permulaan, kita bantai pengangguran ini. Langsung kita bantai aja mereka. Bantai. Wih, bodyguardnya udah pada datang aja nih. Serang. Aduh. Wow, masih sakit aja. Hahaha. Bodyguardnya udah pada modar semua. Sekarang waktunya bantai lagi. Bakar, bacok. Bakar lagi, bacok lagi. Anjir, masih banyak aja. Oke, kita pakai rencana kedua. Tutorial Anfaida, cara membuat kasur. Saya orangnya anti ribet-ribet klub. Kita langsung ambil aja kayu dulu. Apakah kalian pikir saya mau ambil kayu dari Nether? Karena saya mau kasur berkualitas tinggi, saya harus menggunakan bahan-bahan terbaik. Contohnya pohon melayang di atas. Hai kambing. Oke, kita buat perlahan-lahan. Kambing brengsek. Oke, kita cari domba berwarna pinky. Halo guys. Wih, kelewatan. Anjir, kurang dua. Kita warnain aja lah dombanya, biar cepet. Kita buat boom and the boom. Itulah tutorial Anfaida, cara membuat kasur. Subscribe. Bang, aku tantang abang harus mencari golden apple tanpa menerima damage. Dari Raffi Nur Syarif Sujiwo. Jadi, intinya saya harus mencari golden apple tanpa menerima damage apapun. Okay. Sepertinya saya harus berjalan hati-hati nih. Sekarang enaknya nyari di peti harta Kairun atau piramida ya? Okelah, piramida aja. Oh iya, sebelum itu kita buat peralatan dulu. Jalan, kita berjalan. Ada piramida, mantap. Sebelum masuk, kita ambil pasir yang banyak. Kita taruh pasir. Oke, saatnya ke bawah. Gali. Kita buka satu-satu. Nope. Yeah. Anda sudah bosan dengan bodyguard yang gitu-gitu aja? Gak kuat kejeng dengan zombie? Iya juga lemah? Ya, enggak lemah juga sih. Dan juga jelek? What? Anda ingin bodyguard yang keras, kuat, dan tahan lama? Sans. Kami mempunyai produk baru. Bedrock Golem. Lihatlah penampilannya.
Sama aja jelek sih. Tetapi serangan dan power meningkat drastis bang. Mau dikeroyok zombie satu kampung, santai aja. Aduh, mekanik sama Wither boleh diadu nih bang. Tutorial dan cara memasang data pack tidak termasuk di video. Itulah review hari ini. Dan jangan lupa subscribe. Abang harus cari Iron Pickaxe tanpa loncat. Dari Abiter 303. Anjay, gambarnya dream nih. Karena Abiter menyuruh saya mendapatkan pickaxe Iron, pilihanku hanya dua. Pergi mencari Iron Ore atau bunuh preman villager. Karena saya gak boleh loncat, jadi kita pergi mencari Iron Ore aja lah. Seperti biasa, kita membutuhkan peralatan. Oke, kita cari cave terdekat. Akhirnya ketemu juga. Iron, bagus. Ada air juga. Mantap. Oke, kita terjun. Anjir, Ironnya ada di atas. Kalau menggali kelamaan. Oh, saya dapat ide. Wow, big brain nih gua. Kita ambil 3 aja. Jangan tamak, woi. Kita buat boom 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 and the boom. Ini terlalu easy, kawan. Halo. Bang, aku tantang, gak boleh melihat mob. Semua, jika gagal, videonya jumpscare. Tujuan, diamond. Dari Real Statis. Jumpscare? Sepertinya tantangan ini tak ada otak, emang. Bayangkan aja, baru buat word, langsung nemu ini mob. Terserahlah, kita buat aja. Dilarang melihat mob. Oke. Sejauh ini tidak terlalu. Anda capek mining engine debris dengan pickaxe biasa? Cuma dapat satu doang? Atau mining diamond hanya dapat satu biji? Pickaxe Anda mudah rusak? Sucks. Kami mempunyai keluaran produk terbaru, Pickaxe OP. Kalian ingin mining ke bawah dengan cepat? Bisa. Kalian hanya dapat satu ore diamond? Ini bisa melipat gandakannya, bang. Kalian ingin tahu cara buatnya? Mudah. Pertama, kalian kumpulkan bunga merah, biru, hijau. Lalu kita cari stick. Boom. Kita jadikan pickaxe. Boom, 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 and the boom. Jika kalian ingin pickaxe ini, saya udah kasih link download data packnya di deskripsi. Itulah review hari ini. Dan jangan lupa subscribe. Bang, tutorial membuat portal bang. Soalnya aku baru bermain mini trap, please. Maisha Afika. Oke, untuk pemain baru saya kasih pelayanan spesial. Membuat portal ada beberapa cara. Cara ribet, bikin peralatan, cari diamond buat pickaxe diamond, cari obsidian, bikin portal, nyalain dengan flint and steel. Cara pro, membunuh preman villager. Buat ember, ambil air, cari genangan lava, taruh air, taruh lava, boom, 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 taruh kayu di dekat lava, kita tunggu. Eda bang, kelamaan. Cara hoki, cari portal bekas, portalnya kurang satu, cek chest, ada obsidian, sama korek, mantap, taruh, nyalakan. Itulah tutorial membuat portal, subscribe. Aku di mana?
What's up? Okay. Lagunya kena copyright, lagunya kena copyright, lagunya kena copyright, lagu kena copyright. Astaga. Fangke.